Pemirsa kita awali informasi dari ajus pagi hari ini di mana kecewa karena laporan dugaan penipuan lahan ditolak polisi warga Dago Elos Bandung Jawa Barat terlibat bentrok Senin malam. Akibat bentrokan tersebut pemirsa sejumlah warga mengaku trauma pasca kejadian. Warga, warga. Tidak akan... Aksi bakar ban dan pemblokiran jalan dilakukan warga di kawasan Dago Elos Bandung Jawa Barat Senin malam. Aksi ini dipicu lantaran warga kecewa usai laporan mereka terkait adanya dugaan penipuan lahan seluas 6 hektar yang kini ditempati warga ditolak oleh polisi. Untuk membubarkan aksi, Polrestabes Bandung menurunkan tim pengendali massa dengan senjata lengkap serta sempat menembakkan gas air mata ke arah permukiman warga. Selain itu, polisi juga mendobrak rumah-rumah warga untuk mencari pelaku aksi. Akibat kejadian ini, sejumlah warga mengaku trauma. Empat orang warga dilaporkan menderita luka akibat kejadian ini. Terus polisinya bilang apa, Bu? Ya, sama anak -anak -anak lagi. Ada yang dipukulin gak, Bu? Ya. Ya. nggak, Bu? ada, kayaknya. Aksi pemblokiran jalan yang mengakibatkan bentrok pada Senin malam terjadi karena warga kesal lantaran laporan dugaan penipuan 6 hektar lahan ditolak oleh polisi. Warga mengancam akan terus melakukan aksi hingga laporan mereka diproses.